Kalau Anda berasal dari orang kaya, Anda harus hati-hati, karena itu bukan kekayaan Anda, tapi milik orang tua Anda. Kalau Anda dari keluarga yang kurang mampu, Anda harus percaya diri. Semua orang sama, terlahir telanjang dan matinya juga telanjang. Anda harus percaya diri untuk menghadapi hidup ini, jadi orang yang terbaik di bidang Anda. Tidak usah lihat kanan kiri, fokus perbaiki diri, karena sesungguhnya orang-orang yang iri dengki sama Anda itu menyokong Anda untuk jauh lebih tinggi lagi.